Kali ni saya nak share sikit cara nak servis mesin basuh. Selalu berlaku pelanggan-pelanggan kita telefon, masuk baju, basuh, lepas tu ada tumpuk-tumpuk lagi sabun dekat dalam apa, dekat baju bertumpuk-tumpuk apa semua tu. So hari ni saya nak tunjuk apa punca dia dan macam mana jalan penyelesaian yang terbaik. Okay, so saya harap video ni boleh membantu ataupun dapat tahulah apa punca dia. So tunggu sebentar sekejap, kita tunggu kawan-kawan masuk dulu. So siapa yang sedang menonton ni boleh share, invite kawan-kawan masuk supaya lebih ramai orang dapat melihat, lebih ramai orang dapat belajar sesuatu dekat sini. Dan siapa yang berani, siapa yang nak DIY, pandai buat DIY, so boleh buat sendiri. So boleh jimat, banyak sangat jimat. So saya kongsikan sikit video ni. Saya setting, sementara saya setting ni, saya harap dah semua orang dapat menunggu sekejap. Okay, okay. Sementara saya tengah setting ni, boleh tengok boleh tengok kita tengah buat gas sebentar. Okay, tunggu sebentar. Nah, sana. Angah tolong saya kan? Ejah kan tender. Okey, saya kita buat. Okey. Okey. Hari ni ni mesin basuh Toshiba. Kita nak keluarkan dia punya drum, kita nak tengok berapa kotornya mesin basuh ni. Mesin basuh ni sekitar dalam 6 ke 7 tahun. So kita tengok apa yang tinggal 6 ke 7 tahun. Okey? Kita tunjukkan. Kalau suara tak clear, boleh respon. Cakap suara tak clear ke apa ke, kita boleh adjust. Dalam dia. Okey. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey, first boleh lepas sikit sini kan? Boleh fokuskan kamera ke dalam. Okey, nampak? Tak nampak muka saya pun tak apa. Saya tak penting. Yang penting mesin nampak. Okey? Nampak? Nampak. Okey.
kita boleh buka ni, setengah model dia ada screw. Okay, dia punya penutup. Okay, setengah model kita boleh buka, dia ada clip kat sini. So kita buka je. Untuk model ni kita boleh buka je terus. Buka. Okay. Foto ni yang tersimpan selama 6 ke 7 tahun. Kita boleh tengok lagi bahagian dalam nanti. Okay. Sekianlah. Fokuskan pada pustaka. Dia nampak dalam. Okey dah. Okay. Okay. Dekat pustaka ni, dia ada cap. Cap ni kita kena buka. Okay. Lepas kita buka cap ni, dalam ni ada satu screw. Kita boleh buka screw ni juga. Kita keluarkan. Kita keluarkan pustaka ni. Congkil dia keluar. Okay. So, mana yang mesin basuh dah agak lama tu, kadang agak susah sikit nak keluarkan dia punya pustaka ni. Tapi, boleh keluar. Ada teknik dia. Okey, minta tolong sini. Ha? Mana? Zoom pada saya. Okey, minta tolong share video ni pada kawan-kawan apa semua untuk dapat lebih ramai orang dapat lihat supaya lebih bermanfaat video ni. Okey? Sebab saya bagi video ni secara percuma. Sesiapa boleh boleh tiru, boleh buat untuk menjimatkan kos sendiri. Okey, sangat-sangat mudah. Untuk model Toshiba, untuk jenama Toshiba, paling mudah. Sebab dia punya screw mechanism dia ni, screw dekat gearbox dia ni, dia pakai nut nombor 10, screw nombor 10. So, sangat mudah lah untuk buka. Perlukan T10 dah boleh buka lah. Cuma kecuali mesin-mesin jenama macam Samsung, LG ni, agak susah sikit dia ada satu nut besar. So, nanti next video saya akan tunjukkan. So, saya cuba fokus untuk cara servis lah. Eh? Okay, so Angah, fokus dalam. Okay. Okay, dalam ni ada 4 screw. 1, 2, 3, 4. Okey, kita boleh buka dalam ni. Okey. Berhati-hati ya, sebab bila mesin basuh dah lama, skru ni berkarat, bila kita paksa dia, dia akan boleh mengibatkan putus. Kalau putus, itu jadi masalah. Risiko tu sangat tinggi dekat situ. Okey. Kalau suara tak jelas, tolong komen. Kalau gambar tak berapa nak tu, minta maaf, mungkin line internet tak berapa nak bagus. Tapi saya harap video ni dapat membantu. Okey. Rasanya ketat kan? Ketat kan? Okey. Alhamdulillah ada 88 orang sedang menonton sekarang. So saya harap 107. Alhamdulillah. So saya harap dapat share lagi, kongsi lagi supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Okay. So dah buka skru, dia ada 4 skru kat sini, dah buka. Kita akan keluarkan dia punya drum ni. Okay, cara dia kita kena ketuk untuk mengundangkan dia. Sebab ada setengah model, dia kena jack. Jadi ni kita tarik saja. Nampak okay. Kotornya. Dia dah keluar dah. Okay, pokok balik eh. Rasa-rasa bersih ke kotor? Rasa-rasa basuh baju tu bersih ke kotor? So, kalau mesin basuh yang dah 6 ke 7 tahun tu, sebenarnya wajib tak untuk servis. Eh? Mengelakkan kerosakan yang lebih teruk. Itu sebenarnya fokus kita. Kita nak kurangkan kerosakan, kita kena selalu servis. Okay? So, saya tunjukkan cara macam ni kita nak servis. Okay, nah. Tolong angkat drum. Bawa pergi depan, tengah-tengah sini. Kita servis. Okay. Bawa set servis semua. Nas, tolong Nas. Bawa keluar. Clear eh? Okay. Cukup sini cukup.
Okey, saya tunjukkan macam mana cara nak servis. Terima kasih, terima kasih. 211 orang tengah view sekarang. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey. Hari ini pembantu saya akan tolong saya macam mana cara dia nak servis. Okey. Boleh? Cuci servis dulu. Ya, first kita kena bersihkan dia dulu lah, guna air. Okey, saya harap membantu. Tolong share lagi, tolong. Tolong ni. Tu letak sana, Nas. Hari ni dua orang pembantu saya akan tolong. Macam mana ni cara servis? Okey, terima kasih. Okey. Pakai browsing ah. Okey. Kita fokus. Bayangkan kita beros pun mengambil masa. Maksud saya mengambil masa tu, kita kena ada gosok, cuci, baru dia betul-betul bersih. Ada setengah pendapat mengatakan ada satu sabun masuk dalam washing machine, lepas tu rendam satu malam, besok boleh bersih. Tak boleh lah. Sebenarnya benda tu tak praktikal dan tak berkesan langsung. Inilah cara yang paling baik, paling berkesan untuk bersihkan permukaan dalam dia. Okey, macam mana pun kena buka, cuci, bersihkan dalam dia. So kalau rasa basuh baju kotor-kotor, ada tumpuk-tumpuk hitam apa semua, baju ada tumpuk-tumpuk sabun lagi, semuanya punca dari sini. Okey. Ya, nampak dalam dia sangat-sangat kotor. Sangat-sangat kotor. Okey, terima kasih 300-400 orang. Sekarang tengah tengok kita punya video. Saya harap 400 orang ni dapat share seorang sekali untuk beri semangat sokongan saya untuk saya buat terus lagi live video ni. Okey? Tolong share. Okey, kedai kita di Taman Seri Putra, JB. So, kita boleh buat kerja sekitar area Johor Bahru, tak kisah Pasir Gudang, apa semua kita boleh buat. Tak ada masalah semua tu. Okey? InsyaAllah, boleh like kita punya page. Kat situ banyak info-info video lain. Harga boleh WhatsApp saya. Sebab hari ni saya nak share saja cara macam mana kita buat, bukan saya nak menjual. Okay? Sangat-sangat kotor. Batu Pahat, minta maaf, Batu Pahat kita tak pergi sampai sana. Tapi kita sharekan video ni supaya orang dapat belajar dan dapat menonton. Okey. Sangat-sangat kotor. Senai boleh. Alamat penuh bos. Alamat penuh. Bentar ya. Sorry Doiri. Okay. Oh, sorry, lain ada call pula. Okay, tolong share, bagi tahu kawan-kawan. Minta maaf, ada masalah gangguan sikit. Okay, kita zoom dekat sikit. Kita basuh macam mana cara kita basuh. Okay, ini cara kita. Okay, lain orang lain cara, tapi ini cara kita. Kita pastikan dia betul-betul bersih. Gosok dalam dia. Jangan rasa terlalu yakin mesin basuh terlalu bersih. Okey, tapi inilah kesan dia, inilah punca dia. Baju bertompok-tompok, tak bersih. Okey, terima kasih 308 orang
Okay, terima kasih kerana menonton, terus menonton. Boleh, tak ada masalah. Bos, lain kali up video peti sejuk air leaking. InsyaAllah, bagi saya sokongan, saya akan buat lagi banyak video. Memang betul, peti ais, air leaking pintu depan itu perkara biasa berlaku. Sangat-sangat banyak yang kita terima aduan dan sangat-sangat banyak kita buat. So, next, insyaAllah, kita akan buat macam-macam video lagi. So, jangan lupa untuk dapat info, like kita punya page, like kita punya Facebook supaya setiap kali kita buat video, kamu dapat notification. Okay? Share pada kawan-kawan semua. Okay, lepas kita basuh, kita kena buangkan air dalam ni. Macam mana cara dia? Kita kena onkan dulu. Tekan pada spin. Kita tekan start. Okay? Ha, air yang kotor tu dia keluar. Okay. Yep, di dalam ni air semakin kurang. Okay. Nampak perbezaan dia? Okay. Saya harap video ni sangat-sangat membantu kepada yang di luar. Sekali lagi nah, air dia dah stop ni. Offkan dulu, onkan balik. Tekan spin, tekan start. Okey, paling-paling mudah dia nama Toshiba sebab dia punya mekanisme dia ni. Bagi kita boleh tengok mekanisme dia ni, skru dia pakai nut 10 je, sangat-sangat mudah. Okey. Okay, ni drum tadi yang kotor hitam legam ni sekarang dah berkilat. Kalau rasanya muka saya pun dah boleh nampak dah ni, dia punya berkilat dia ni. Okey. Kalau mesin jenis manual agak susah servis ke? Manual tak susah, lagi senang. Buka satu skru saja di bahagian spin motor dia dekat belah bawah belakang, tarik drum dia keluar, servis. So manual sebenarnya kurang dia punya nak kena servis sebab manual ni dia basuh bahagian bahagian lubang lain. Nah cakap itulah untuk faham. Spin di bahagian lubang lain. So masa basuh tu yang sebenarnya kotoran banyak melekat. Lagi-lagi pada sesiapa yang suka rendam baju. Masuk malam, besok pagi baru dia basuh. So kita bayangkan kita rendam, kotoran tu pergi ke mana? Dia akan melekat dekat dinding-dinding washing machine ni. Itu yang membuatkan kotoran tu makin bertambah. Okay? Okay. Okay. So, sekarang dah bersih. Lebih bersih daripada yang sebelum ni. So, insyaAllah baju yang kita basuh pun akan jadi lebih bersih selepas ni. So, masalah gatal-gatal badan ke, masalah tompok-tompok putih ke apa ke, akan jadi bersih lah. Okay? Ni di bahagian dalam dia. Semua kita kena cuci. Okay, kita kedai Kitaman Sri Putra. Okay, jangan lupa push starter dia ni, kipas dia ni. Push starter ni kena cuci sekali sebab ada kotor-kotor ni. Nampak? Okay, yang ni pun kena servis sekali, cuciskan sekali. Okey, ni push starter hangat, tolong bersih sekali Angah. Okey. Washing machine dah siap bahagian drum dia. So, apa kita punya cara? Okey, saya nak cerita apa kita punya cara. Kita punya cara selepas kita repair, kebiasaannya barang-barang customer sebelum dipulangkan, kita akan servis. Kita akan buat macam ni. Okey, kita akan bungkus barang ni. Okey, kita akan bungkus barang ni. Okey, ni maksudnya barang ni dah ready untuk dihantar. Okay, kita akan servis. Okay, boleh lihat mana yang kita dah bungkus ni. Semua dah dibungkus sebab dah siap. Okay, alright. Alhamdulillah 457 orang sedang menonton. Kalau dapat share, like kita punya page, lagi baik. Beri sokongan kepada saya untuk buat
video ni lagi selepas ni. Mungkin saya akan dapat bantu lagi. Boleh komen apa yang nak saya tolong ajarkan. Okay, macam tadi ada satu saudara ni, dia kata minta tolong macam mana mesin basuh air keluar depan. InsyaAllah saya akan buat video tu. So yang lain-lain, siapa yang ni? Jauh sangat, KL, Johor. Mungkin saya tak dapat membantu untuk repair di kawasan luar daripada Johor. Tapi saya dapat membantu dengan cara buat video. Sekurang-kurangnya selepas ni, bila kita bertanya dengan mana-mana teknisyen luar ataupun kedai-kedai luar, dia tahu apa yang kita tahu apa yang dia buat. Macam mana cara dia servis apa semua kita tahu. Okay? Kedai kat mana tu? Kedai kita dekat Taman Seri Putra. Minta maaf, saya tak sempat nak tulis apa-apa semua ni. So saya share saja video ni. Tapi boleh buka kita punya page. Boleh tengok dekat kita punya page situ, semua ada lengkap alamat kita, nombor telefon kita, semua lengkap dekat situ. Dan dalam kita punya page pun banyak sangat video-video. So boleh share. Pasir Gudang boleh. Pasir Gudang boleh. Tak ada masalah. Bos, tunjuk signboard kedai. Okey. Okey, ni kita punya kedai Vehicle Engineering and Services. Okey, di nombor 57 Jalan Putra 1, Taman Seri Putra, Johor Bahru. Okey. Mesin basuh Toshiba. Basuh baju tak bersih. Ada tumpuk-tumpuk sabun, ada keluar tumpuk-tumpuk hitam. Okey, apa jalan penyelesaian dia? Ini yang kita sedang buat. Pontian boleh? Pontian minta maaf, kita belum ada tim lagi untuk ke sana. Sekarang ni kita baru jalan 3 tim. Tak sempat lagi nak ke Pontian. Kita cover Pasir Gudang sekitar area Johor Bahru sampai kalau tu sampai ke Ulu Chow lah. Kalau area Pulai ni sampai ke Ulu Chow, itu maksimum kita. Gelam Patah pun kita belum masuk. InsyaAllah next permintaan tinggi kita akan masuk ke Gelam Patah. Saya bercakap tapi orang tak nampak saya punya muka. Okey. Okey, saya Hairul. Okey, saya Hairul. Saya yang share video ni. Saya harap dapat membantu semua orang. Tolong share video ni lagi untuk beri sokongan kepada saya. Beri sokongan supaya saya dapat share lagi. Kulai kita pergi. Tapi Kulai kita tak pergi sampai ke lepas Tesco sana, kita tak pergi. Kita maksimum Kulai kita pergi sampai ke IOI selepas hospital. Atas itu sampai situ saja. Sebab kita satu tim khas untuk cover area Senai sampai ke Kulai IOI lah, Saleng apa tu semua, kita cover. So kalau lebih daripada hospital ke atas, kita dah tak masuk lagi dah. Sebab sana agak jam sikit jalan. So kita tak cukup masa untuk ke sana. Tiram pergi tak? Tiram kita tak pergilah, minta maaf. Sebab Tiram belum cukup manpower. Okay, dapat share video ni, kongsi pada kita. Okay, dah bersih? Bahagian washing machine dah bersih. Drum pun nampak gayanya dah bersih. Ha, kilat kau. Ha, dah boleh nampak muka saya dah ni. Tadi hitam legam je. Okay. Okay, Nas. Kita masuk dalam, kita nak buat pemasangan. Kita nak tunjukkan sikit cara pemasangan. Tak adil lah, kita buat buka tapi kita tak buat pasang kan. Okay, kita buat pemasangan pula. Okay. Okay. Ah, Boleh. Okay. Okay, go. Drum. Harap video ni dapat. Bukit Indah bos, ada masuk tak? Bukit Indah ada. Boleh, Bukit Indah kita ada pergi. Sekudai ada tak? Of course lah Sekudai ada, sebab kita punya kedai dekat Sekudai. Boleh. Button start stop tak detect, boleh buat tak? Anggaran kos, okey. Saya rasa untuk button start stop tak boleh ni, saya rasa mesin ni Encik Muhammad Nizam mesin basuh Samsung kot yang selalu berlaku benda ni. InsyaAllah boleh. Kebanyakan masalah tu masalah PCB board. InsyaAllah kita boleh buat. Untuk kos, apa-apa pun kita kena check dulu. Kita tak akan buat terus barang pelanggan. Kita check dulu, kita akan inform harga
pelanggan setuju dengan harga kita, barulah kita buat. Okay? So, harap dapat membantu. Sharekan lagi video ni. Okay, Nas. Tolong saya lah. Scroll kat sini, Nas. Scroll semua kat dalam ni. Okay. Kalau suka video ni, rasa video ni sangat-sangat bermanfaat, tolong like, penuhkan saya punya screen thumbs up ya. Yeah, terima kasih. Okay, lepas ni boleh like kita punya page untuk dapatkan info-info, dapatkan lagi cara-cara macam mana kita nak buat. Okay, insyaAllah. Boleh komen dekat bawah, minta apa ni, apa yang minta saya tolong, saya cuba sharekan video ni. Contoh macam air tak nak masuk ke, air tak boleh buang ke, apa puncanya, komen dekat saya. InsyaAllah saya akan buat video mana yang luar daripada kawasan Johor Bahru yang kita tak dapat tolong. Boleh tengok video ni, mungkin tak dapat bantu semua, dapat bantu sikit, boleh buat sendiri DIY. Sebab cost repair memang mahal sebenarnya. So apa yang saya boleh tolong, kita tolong tunjukkan, cari alat ganti, buat sendiri, insyaAllah mudah saja. Keluang saya tak buat lah, saya diri area Johor Bahru. Ni mesin jenis apa? Toshiba 9 kilo. Okey, mesin ni yang paling mudah je, nama Toshiba yang paling mudah sekali kita nak buat servis. Paling sangat-sangat mudah. Okey, tadi skru 4 tu, okey. Pasangkan balik 4 skru tu. Okey. Okey, dah pasang. Siap semua sekali. Okey. Filter bag. Okey. Jap saya tunjuk jap. Filter bag. Okey, ni dia punya filter bag. Okey. Filter bag ni untuk model ni kita boleh refit, kita boleh cuci balik. Cuci dan kita boleh pakai balik lah. Tapi ada setengah model mana yang filter bag dah koyak-koyak tu. Kalau nak cari, insyaAllah kita pun ada jual juga, boleh kita boleh post untuk getah pintu. Untuk filter bag, kita boleh post seluruh Malaysia. Okay. Tempat kering tak boleh digunakan. Kenapa? Mesin, okay, boleh saya tahu mawar putih. Auto ke manual mesin tu? Okay, tadi kita dah buka. Ni kita pasang balik. Just click saja. Masukkan dia punya clip saja. Okay, dah masuk? Okay. Tekan-tekan masuk. InsyaAllah. Kalau ada abang-abang tu, InsyaAllah lah, dia mesti boleh buat lah. Motor boleh buka, apa tak lagi mesti masuk. Simple saja ni. Okay. Kalau boleh kita spin kan. Kita test dulu spin. Kita tak payah pasang top dia. Macam mana nak buat kalau skru dalam tu dah loose? Ya. Yeah. Skru apa tu? Skru yang nombor 10 tu ke? Okey. Dia ada 2 3 cara. Kita boleh potong dengan grinder dulu, kita jadikan dia sebagai trik baru, lepas tu kita boleh buka. Ataupun kita kena welding balik untuk cabut dia punya skru tu. So memang itu untuk kerja-kerja yang agak advance sikit lah. Spin bunyi kuat. Kenapa ya? Yeah? Okey, mesin basuh auto spin bunyi macam helikopter. Betul ke? Okey, itu kebanyakan gearbox dia rosak. Okey, sekarang ni kita spinkan dia. Ya, okey. Saya punya Toshiba 13 kilo, kos berapa ya? Okey, untuk servis saya boleh katakan anggaran kos untuk servis macam yang kita buat ni tadi kita tak ada tukar pepat, kita serviskan balik, kosnya tak melebihi RM100. Sangat-sangat murah, betul tak? Tak melebihi RM100. So, dah saya nak servis, boleh dapatkan kita punya nombor telefon, WhatsApp kita, nanti kita akan ni. Okey. Berapa sekali servis cuci washing machine ni? Rohana. Okey. Bawah RM100. Okey. Okey. Okey, sekarang mesin dah berjalan secara normal, dah tip top. Okey, washing machine pun dah senyap, cun. Okey. So, kita dah boleh stopkan. Okey. So, dia dah siap. Nas, tolong saya sikit lagi, Nas. Pasangkan, complete.
Okay, so saya harap video ni membantu semua orang, membantu siapa-siapa yang nak belajar, boleh share video ni supaya lebih ramai orang dapat melihat. Okay, insyaAllah dengan sokongan semua ni, saya lebih bersemangat untuk buat video live. InsyaAllah esok asal lusa kita akan buat lagi, tengok apa yang ada. InsyaAllah kita akan share lagi. Auto air tak berhenti turun, perkara biasa berlaku. Dia punya feed valve dia, mungkin kemungkinan besar dia punya ni valve air masuk ni, benda ni yang rosak. So kena tukar satu set. Okay, so terima kasih kerana menonton. InsyaAllah jangan lupa like kita punya page, Kedai Baik Pulih Peti Sejuk dan Mesin Basuh JDT. Okay, support kita, bantu kita, insyaAllah kita akan beri lagi banyak video. Okay, so saya ucapkan terima kasih kerana menonton video saya. InsyaAllah saya akan buat lagi video dan saya harap video ini bermanfaat untuk kepada semua. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.